Selamat datang di episode spesial Kereta Thomas yang penuh petualangan dan keajaiban. Pada hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan epik antara Kereta Thomas dan teman-temannya melawan pasukan makhluk-makhluk raksasa yang menakutkan, termasuk dinosaurus, Tilchop Charles, Excavator, Helikopter, Naga Ganas, dan truk monster berkekuatan dahsyat. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan aksi luar biasa yang akan menghibur dan memukau selama perjalanan kami yang menegangkan ini. Hari cerah di Pulau Sodor, Kereta Thomas dan teman-temannya sedang bersiap-siap untuk berangkat dalam perjalanan yang menyenangkan. Tapi tiba-tiba, tanah berguncang dengan hebat dan muncullah dinosaurus raksasa. Dinosaurus yang marah berjalan ke arah jalur kereta, mengancam keamanan seluruh pulau. Thomas, Percy, dan James bergabung dengan Gordon dan Henry untuk mencoba menghadapinya. Namun, dinosaurus itu terlalu kuat untuk dihadapi. Saat situasi semakin genting, sebuah kereta api ajaib yang disebut Tilchop Charles datang dari arah yang tak terduga. Tilchop Charles memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan siap membantu teman-teman kereta untuk menghadapi dinosaurus. Dengan sihirnya, Tilchop Charles mencoba menghentikan dinosaurus, tetapi tampaknya itu tidak cukup. Dibutuhkan upaya kolektif untuk menemukan cara mengatasi ancaman ini, muncullah ekskavator bernama Rocky yang mendengar tentang bahaya yang mengancam pulau tersebut dengan bantuan Thomas dan teman-temannya. Rocky datang untuk membantu membersihkan reruntuhan yang disebabkan oleh dinosaurus. Dia juga menunjukkan keterampilan luar biasa dalam mengangkat beban berat yang membantu membangun kembali jalur kereta yang hancur di udara. Sebuah helikopter penyelamat bernama Ski terbang di atas pulau untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kekacauan. Ski memberikan pandangan dari udara dan memberikan laporan tentang situasi di darat. Dengan bantuan Ski, kereta api mendapatkan pemahaman lebih baik tentang taktik yang dibutuhkan untuk melawan dinosaurus dan menyelamatkan pulau. Saat Thomas dan teman-teman mengeksplorasi pulau lebih lanjut, mereka menemukan gua rahasia yang dihuni oleh naga ganas dan monster mengerikan. Ghidorah, pertarungan epik pun tak terhindarkan. Thomas, Percy, James, Gordon, dan Henry harus bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang kuat dan mengembalikan ketenangan di Pulau Sodor. Tetapi naga dan Ghidorah bukan satu-satunya masalah bagi Thomas dan teman-temannya. Muncullah truk monster berkekuatan dahsyat yang menebarkan kekacauan di seluruh jalur kereta. Namun, truk monster ini dia juga menunjukkan keterampilan luar biasa dalam mengangkat beban berat yang membantu membangun kembali jalur kereta yang hancur di udara. Sebuah helikopter penyelamat bernama Ski terbang di atas pulau untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kekacauan. Ski memberikan pandangan dari udara dan memberikan laporan tentang situasi di darat. Dengan bantuan Ski, kereta api mendapatkan pemahaman lebih baik tentang taktik yang dibutuhkan untuk melawan dinosaurus dan menyelamatkan pulau. Saat Thomas dan teman-teman mengeksplorasi pulau lebih lanjut, mereka menemukan gua rahasia yang dihuni oleh naga ganas dan monster mengerikan. Ghidorah, pertarungan epik pun tak terhindarkan. Thomas, Percy, James, Gordon, dan Henry harus bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang kuat dan mengembalikan ketenangan di Pulau Sodor. Tetapi naga dan Ghidorah bukan satu-satunya masalah bagi Thomas dan teman-temannya. Muncullah truk monster berkekuatan dahsyat yang menebarkan kekacauan di seluruh jalur kereta. Namun, truk monster ini tidak seperti musuh lainnya. Dia akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu kereta api melawan dinosaurus, naga, dan Ghidorah. Dengan kerjasama yang erat antara kereta api, Tilchop Charles, Excavator, Helikopter, dan truk monster, mereka mempersiapkan diri untuk pertarungan pamungkas melawan dinosaurus, naga, dan Ghidorah. Mereka menggunakan keterampilan dan kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh-musuh itu dalam aksi epik yang menegangkan dengan keberanian dan kerjasama yang luar biasa. Kereta api dan teman-temannya berhasil mengalahkan semua ancaman dan menyelamatkan Pulau Sodor dari kehancuran. Mereka belajar pentingnya persahabatan, keberanian, dan kerjasama, serta bahwa tak ada yang tidak mungkin ketika kita bersatu untuk tujuan
yang baik. Bergembiralah karena petualangan epik ini dan semoga kereta api Thomas dan teman-temannya akan menghadapi petualangan luar biasa berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kami dapat terus menyajikan konten seru seperti ini di masa depan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.